mesin sosis telur mereknya Grillo. Grillo ini mesin dari Maxindo juga. Ada 4 lubang di sini. Anda bisa membuat sosis telur dengan cepat dan mudah. Dan tentu saja lezat sesuai dengan resep yang mungkin Anda punyai gitu ya. Dan di Maxindo juga kita kasih resep. Anda bisa membeli resep yang sesuai dengan selera Anda. Anda juga bisa membuat variasi-variasi yang lain sesuai dengan yang Anda senangi gitu ya, termasuk topping-topping dan sebagainya. Ini telurnya sepertinya akan matang. Anda bisa saksikan, bisa kelihatan di situ ya, dari lubang ini bisa kelihatan telurnya mulai matang. Dan nanti kalau sudah matang, benar-benar matang, akan naik dengan sendirinya gitu. Ya, ini menggunakan sumber panasnya dari listrik ya, menggunakan heater. Anda bisa memencet saklarnya masing-masing, jadi kalau ada lubang yang tidak dipakai, Anda tinggal mematikan saja. Yang ingin dipakai berarti tinggal Anda nyalakan. Kita tunggu sebentar lagi, akhirnya akan naik sendiri gitu ya. Yep. Oh, baunya sudah benar-benar menunjukkan kelezatannya, baunya luar biasa nih. Nikmat. Nah, ini sudah disiapkan telur rantainya nih, sama mentega yang cocok untuk Anda yang ingin berbuka puasa nanti di bulan Ramadan ya, atau Anda yang mau usaha kecil-kecilan, mau mulai usaha. Tapi saya sarankan, kalau Anda ingin usaha sosis telur, gunakan yang 10 lubang. Kalau yang 1, 2, 4 lubang itu biasanya untuk kapasitas rumah tangga atau untuk memulai usaha ya, memulai. Kalau usaha sudah berkembang, menggunakan 1, 2 lubang ya tidak cukup. Nah, ini naik sendiri. Oh, luar biasa ya. Naik matang 1. Kita ambil. Nah, ini sudah matang semua. Sudah matang semua. Ini karena tadi kita masukkan telurnya itu langsung dari cangkangnya, maka posisi kuningnya berada di atas ya, posisi putih telurnya di bawah. Jadi Anda sebenarnya bisa mencampurnya waktu di luar mesin gitu ya, supaya telurnya itu merata ya. Oke, kita taruh dulu. Ini sudah naik juga. Nah, kita tarik. Nah, dan oh, cakep nih. Ya, seperti ini. Kita tunggu yang 2 berikutnya. Ya, di Maxindo selain tipe yang menggunakan listrik, juga ada yang menggunakan gas. Jadi kalau yang menggunakan gas itu kelebihannya Anda bisa menggunakannya secara outdoor. Jadi kalau Anda misalnya ingin ngikutin bazar di mana gitu ya, yang itu kesulitan mencari sumber listrik atau listriknya itu mungkin nggak kuat gitu kan, nah Anda bisa menggunakan yang tipe gas, sehingga Anda bisa usaha di mana saja, kapan saja, nggak usah mikirin listriknya di mana, listriknya berapa gitu kan. Nah, oke, ini naik lagi. Oke, kita angkat. Wah, mantap. Mantap nih, ini tinggal ngasih toppingnya, bisa kasih saus, bisa kasih keju, bisa kasih apa lagi, suka-suka Anda lah, bisa kasih apa aja gitu ya. Kita tunggu yang satunya, tinggal satu. Ini masukannya agak terakhir, jadi naiknya juga yang paling akhir. Ya, baik, alhamdulillah bisa naik. Ya, lezat kan, luar biasa ini. Anda bisa mengkombinasikan resepnya. Coba Anda nanti kalau beli mesin ini, Anda bisa mendapatkan resep yang itu bisa Anda coba-coba sendiri gitu ya, dan bisa Anda variasikan dengan
apa saja gitu ya, sesuai dengan selera yang Anda miliki saat ini. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.